Hop, 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 hop. Gimana nih? Lompat tali versus berlari atau jogging. Keduanya tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagian dari Anda mungkin lebih suka berlari daripada lompat tali. Dan sebagiannya lagi dari Anda mungkin sebaliknya. Anda yang suka berlari mungkin lebih menikmati waktu lari karena pemandangan yang Anda lihat. Suasana hati Anda mungkin lebih baik saat berlari. Anda juga bisa menghabiskan waktu lari Anda bersama teman, kawan, bahkan pacar Anda. Selain itu, olahraga ini juga lebih murah. Anda tidak membutuhkan peralatan apapun untuk melakukan olahraga ini. Dan bagi Anda yang terlalu malas jalan keluar dan menghabiskan waktu lama di luar rumah, mungkin akan lebih suka dengan skipping atau lompat tali. Lompat tali ini dapat Anda lakukan di mana saja, tanpa harus memerlukan tempat yang luas. Anda juga bisa melakukan skipping di antara waktu aktivitas yang sempit. Dan juga tidak terganggu oleh cuaca hujan tentunya. Namun, Anda memerlukan alat untuk melakukan olahraga ini. Lalu, mana yang bisa lebih banyak membakar kalori? Pilih skipping, lompat tali, atau jogging, running, atau berlari. Ini tergantung dengan keinginan Anda. Keduanya sama-sama dapat membakar kalori Anda. Berdasarkan perhitungan menggunakan kalkulator olahraga dari WebMD, Anda yang mempunyai berat 60 kg dapat membakar sebanyak 80 kalori saat melakukan lompat tali selama 10 menit. Membakar sekitar 70 kalori saat jogging selama 10 menit juga. Dan membakar sekitar 80 kalori saat melakukan lari dengan kecepatan 5 mil per jam selama 10 menit. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa lompat tali dapat membakar kalori Anda lebih banyak dibandingkan lari atau jogging dalam waktu yang sama. Skipping juga dapat memperkuat tubuh bagian atas dan bawah Anda, serta baik untuk kesehatan jantung Anda. Namun, saat Anda melakukan skipping, Anda memberikan tekanan pada lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Jika Anda melakukan skipping dengan benar, maka dampak yang ditimbulkan terhadap sendi Anda lebih kecil daripada Anda berlari. Untuk mengurangi dampak tekanan pada persendian, sebaiknya lakukan skipping pada permukaan tanah yang datar dan lembut, serta tekuk lutut Anda sedikit setiap kali kaki Anda mendarat. Namun, skipping tidak dianjurkan dilakukan bagi Anda yang mempunyai masalah jantung, asma, dan masalah persendian. Hop, 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 hop. Kesimpulannya, baik lompat tali ataupun jogging, keduanya dapat membakar kalori Anda dengan baik. Jadi, untuk Anda yang malas melakukan olahraga tetapi ingin menurunkan berat badan, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan olahraga, walau hanya sebentar. Lompat tali bisa menjadi alternatif olahraga yang baik untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan dengan cara sehat. Atau, bagi Anda yang suka berolahraga, Anda bisa melakukan skipping dengan berlari secara berseling-seling. Tentu ini dapat membantu Anda membakar lebih banyak kalori. Lakukan skipping atau lari selama 20 hingga 30 menit setiap hari. Ini sudah dapat membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Ingat, konsistensi dalam melakukan olahraga setiap hari sangat diperlukan untuk mempertahankan atau menurunkan berat badan Anda. Jangan lupa juga untuk tetap mengontrol asupan makanan Anda, sehingga kalori yang masuk ke dalam tubuh Anda sama dengan atau lebih sedikit dari kalori yang Anda bakar lewat olahraga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa, see you! Terima kasih.